Selamat menyaksikan serial Gembira Ria. Jadi begitu, Wok. Sekarang motor gue udah ketemu, ada di Kejaksaan Negeri, Kabupaten Tangerang. Enak itu mah, Bang. Udah tinggal ngambil aja sih, ngapain lu puyeng-puyeng. Jangan begitu, atuh, Mandang. Kan semuanya juga butuh prosedur, birokrasi. Emang main ambil-ambil aja? Pakai surat-menyurat, ibaratnya pakai duit. Itu dia yang gue takutin. Gitu sekarang, Bang? Iyalah. Enak aja lu, main ambil-ambil baik. Menjerit nggak? Bantuin teman. Ada, Bang. Tapi goceng doang. Yah, goceng mau buat ngopi doang ini. Gue juga ada 30 ribu. Nah itu punya duit 30 ribu. Udah itu aja buat ngopi. Setan dangkalan lu. Sama teman nggak mau ada bantunya. Bang! Apaan lu? Lu Komar ya? Kurang ajar bener lu. Komar, di warung Mangga mah kalau namanya Komar dipanggilnya Komeng. Makanya gue nggak pake. Bang, tadi ada orang pos, Bang, datang ke rumah lu. Terus? Dia ngasih surat, Bang, dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Motor yang hilang lu udah ketemu, Bang. Itu dia urusannya. Emang iya nih gua, aduh. Nama Komar Elias Marco bin Nazarudin. Bisa parah bener, sampai detil begini. Ya udah sekarang anterin gua yuk. Ada duit gak lu? Lah itu kan motor lu, Bang, kenapa lu minta duit sama gua? Paing, itu juga motor biasanya lu pakai sama lu. Bantuin lah teman. Nih. Goceng lagi aja. Ngasih naci enggak lu? Isinya udah goceng doang. Ya udahlah. Kalau gitu anterin gua ke sono ya. Naik apaan, Bang? Ilokan naik motor si Sidik. Enggak mungkin lah. Kita ini aja, nungguin si Denny. Si Denny biasanya pagi-pagi lewat sini. Ah iya, Bang. Bener, Bang. Bener, Bang. Yuk kita tungguin warung kopi ya, Sidik. Yuk. Ayo. Ini bener nih, Bang, tempatnya nih, Bang. Jeng, ini dia gedungnya, udah nyampe. Oh, udah nyampe, Bang. Gila. Nyampe juga. Mantap kan gedungnya? Ya, iya. Woi, ada nih. Katanya lu mau ke mall. Ya. Nih, 2.000 buat lu, gua mau ikhlas. Ya. Yuk, Jeng, masuk aja, Jeng. Jeng. Hei, Bang. Siang, Pak. Siang, Pak. Ada yang perlu saya bantu? Ing, demen kita mah kalau satpam pada ramah begini. Iya, Bang. Siap. Iya, Pak. Ini kita mau mengambil barang bukti kita. Iya. Motor saya yang hilang. Ada nggak kira-kira? Oh, Bapak ntar lapor aja ke Piket, silakan ya. Oh, siap, Pak. Siap. Ing, ayo masuk, Ing. Ayo, Pak. Pak. Makasih, Pak. Iya. Ayo, cepetan, Pak. Iya, Bang. Nggak sabar, Pak, ingat motor gua. Tempatnya bagus benar, bersih. Ayo. Iyalah, ini bangunan kita. Ing, Ing, masih gua. Iya, Bang. Selamat siang, Pak. Siang. Pak, saya mau ngambil motor saya yang hilang, Pak. Jaksanya siapa, Pak? Jaksanya kalau nggak salah Bu Enda. Bu Enda. Iya. Ya, silakan ngisi buku tamu dulu. Oh, prosedur kali. Udah, Pak. Udah. Tapi surat-suratnya mana ya? Oh. Kelengkapan surat-suratnya. Surat-suratnya? Ya. Ada, Pak, tenang. Saya mah orangnya rapi. Ing. Surat gua mah, Ing. Surat apaan, Bang? Yang merah jambu. Lah, gua kira itu bungkusan kacang udah gua buang di luar. Bloonnya. Gua gak dicerdasnya orang. Cariin pokoknya, cariin. Cariin dulu. Ya. Bungkus kacang, bungkus kacang. Maaf ya, Pak, bentar ya, Pak. Ya. Maaf, Pak, teman saya mah begitu orangnya. Ya. Sialan bener si Marco. Mau dia aja kalau nyuruh tuh. Hah. Alhamdulillah, untung masih ada nih kertas. Bisa mampus gua kalau hilang. Tibet kalau masih Marco mah. Hah, ada aja sih. Bang, masih panik. Perut gue mulus bener, Bang, gue pengen berak. Celamitan bener perut lu. Kayak di sekolahin tuh. Enggak di gedung, enggak di hutan lu. Berak dulu ya. Gue enak aku. Pak, telat mana, Pak, ya? Sini, Pak. Parah bener lu. Maafin, Pak, teman saya.
Paling lama banget lagi lah ngasih nacu. Ini suratnya. Ah, lama bener lo. Ini bah suratnya. Ini surat apaan, Pak? Ini surat panggilan, Pak. Lain kali surat panggilan jangan dilecek kayak gini ya, Pak. Ini surat penting loh, Pak. Ini sih. Ya maaf, Pak. Ayo, Pak. Saya coba ke jaksanya langsung. Bang, si Nacing mana? Nacing udah berak. Ah, udah gak usah urusin ya, Pak. Ayo, Pak. Siang, Bu. Ini ada yang ngambil baby, Bu. Keluarganya Komar. Ngambil barang bukti keluarga Komar. Ini jaksanya saya ya? Iya, Bu. Saya baca dulu ya. Siap. Perkara atas nama Komar alias Marco bin Didin Nazarudin yang melanggar pasal 363 KUHP ya? Betul, Bu. Barang buktinya itu satu unit sepeda motor merek Honda ya? Betul, Bu. Oke, oke. Ya udah, Mas, mari saya antar ke petugas barang buktinya bertemu dengan Pak Hari. Iya, baik. Assalamualaikum, Mas. Mbak, masuk, Mbak. Iya, Mas. Gimana? Mas, izin, ini ada keluarga terdakwa mau ambil barang bukti motor. Sepeda motor, nah, ya? Ini suratnya ya, Mas. Ini perkara saya ya, Mas, ya. Oh, ya, kemarin Mbak bikin surat panggilan ya? Iya, minta tolong nanti dibantu ya, Mas, ya. Siap, siap, Mbak. Kasih, Mas Hari. Siap, Mbak, oke. Mama. Assalamualaikum. Salam. Salam. Oke, Pak. Mana namanya Pak Komar? Saya, Pak. Marco, Marco, Pak. Pak Komar. Ya. Boleh saya lihat KTP-nya, Pak? Boleh. Iya. Ini, Pak. Iya. Komar alias Marco bin Nazarudin. Iya, Pak. Ih, yang gua pala. Eh, bagi air lah. Awas mulut gua. Maaf, Pak Komar. Ini pimpinan saya, Pak kasih barang bukti Pak Indra Iskandar. Dulu. Ini saya kenal nih, dulu pernah malak saya ini. Ada perlu apa nih? Hah? Izin Bapak, ini dari keluarga terpidana mau ngambil barang bukti sepeda motor Bapak. Yaudah, ayo, ayo ke ruangan saya. Ayo, ayo. Siap. Udah berkas, siap, siapnya berkasnya. Siap Bapak. Ayo, ayo, ayo. Kandang dia ini. Ayo, kita ikut. Ayo, sini masuk. Main diminum aja ayatnya. Duduk, duduk Bang. Iya Pak. Ini berkasnya? Siap. Bang Marco nih. Saya pernah dipalak sama dia nih. Ini kenapa lecek begini nih? Aduh. Ini resmi nih, ini punya negara ini. Berkasnya, ini KTP-nya, oke. Ini kelengkapan berkasnya. Pak Komar mau izin, topinya bisa dilepas dulu. Oh iya, Pak. Oh. Gerak kali ya. Oke. Ini lengkap semua Mas Hari ya? Siap, sudah Pak. Oke. Nah, sudah. Nanti Bang, Bang Marco bisa ikuti ke Pak Hari, ambil motornya di bawah. Iya Pak. Ya, Pak Hari tolong diselesaikan ya. Siap Bapak, siap. Ini berkasnya jangan lupa. Terus, ngomong-ngomong ini biaya berapa semua Pak? Nah, gini Bang Marco. Iya Pak. Kita di kejaksaan ini ya, untuk pengambilan barang bukti itu gratis. Gratis, gitu. Yes. Ya, di sini tuh semua gratis, Mas. Orang ngambil motor, ngambil mobil, bukan ngambil, ya. Yeah, kita ngambil diambil lagi. Iya. Yeah. Ya, jadi kami di sini untuk pengambilan barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ada putusan dari pengadilan, ya, itu free, gratis, nggak dipungut biaya. Sang Yabar berarti. Nah, ya. Nah, nanti dijelasin sama Pak Hari. Siapa? Bisa ikuti Pak Hari tuh. Iya, iya, Pak. Ya, keluar motornya. Siapa, Pak? Ikuti prosesnya, ya. Siapa, Pak? Ini maaf nih kita. Kita enggak tahu. Berarti cuma modal surat panggilan, fotokopi KTP, kita bisa ambil barang kita gratis kembali. Ya, dengan adanya putusan tapi putusan pengadilan. Oh, iya, iya. Itu. Tadi dihubungi jaksanya kan? Iya, Pak. Nah, itu. Ini ngomong kita minta maaf tadi air Bapak kita seruput. Iya nih, aduh. Ya udah, ya. Ya. Hati-hati. Iya, makasih, Pak. Mangga, mangga, mangga. Makasih, Pak. Ya, Bang Marco. Makasih, Pak. Ya, maaf. Aduh. Ayo, cepetan, Neng. Belet mulu jalan lu. Oh, ini, Bang. Tempatnya, Bang. Iya, banyak lu motor, Neng. Hati-hati, ada apa, Bang. Bang, motor lu yang mana? Oh, no, pokoknya motor gue yang bagus.
mana motornya? Ono Bang Ono. Pokoknya Ono. Kita siapin aja. Wih, keren bener motor lu, Bang. Atau iya gua, orangnya ganteng. Gila. Ya udah itu. Ini gagah. Wah. Gila motor Bang Marco. Enggak nyangka gua. Hmm. Kayak motor Power Ranger. Iya, emang. Tuh 24. Lumayan lah, Gita ini. Yeah. Ini. Mantap. Hihi. Ah, kan. Standarin dulu diperiksa. Udah mantap ini mah. Standarin motornya. Iya, ya enggak. Ini mah motor Polo Rossing. Iya, Bang. Keren, Bang. Motor lu, Bang. Gimana, Mas? Pak, udah motornya? Ini alhamdulillah. Yang diurus. Ini. Kayaknya bukan yang ini deh, Pak. Gimana? Coba boleh saya lihat. Siap. Berkasnya? Tuh kan Bapak, nih sesuai dalam berkas ini bukan ini kan Pak motornya? Salah tuh. Coba saya lihat dulu di dalam. Tuh kayak yang ini deh Pak motornya, Pak. Bang, kok? Nih Mas, coba yang ini, Mas. Motor bagus. Parah bener. Dari sekaliin. Kayaknya gue dapat motor ini. Keren ini motor. Demen kita ngeliatnya. Ya. Ini mah bukan motor Power Ranger. Motor apaan tuh? Nah nih Pak, sesuai yang di berkas, ini Pak motornya. Ya udah gak apa-apa, emang ini motor saya. Jadi benar bukan yang ini ya Pak ya? Iya Pak, iya Bu. Lupa atau gimana Pak? Enggak, saya agak selon aja. Demen ngeliatnya, montok. Ya udah. Aing, boing. Aing, boing. Awas, bentar minggir bego Bang. Alhamdulillah, yang penting mah kelar. Semua administrasinya sudah ditandatangan ya Pak? Alhamdulillah, udah Bu. Sudah ya Mas ya? Iya, siap. Bu, makasih ya Bu. Iya, makasih ya Pak. Ya, redo ya. Mari, Pak. Untuk pengambilan motor ini enggak dipungut biaya ya, Pak? Iya, Bu, makasih. Salut saya mah sama kejaksaan. Ma, Pak. Mau ke mana, Pak? Ini, Pak, saya lagi nyari teman saya yang namanya Bang Marco. Bang Marco. Iya. Ah, keperluannya, Pak? Dia sih katanya mau ngambil barang bukti, Pak. Ngambil barang bukti. Iya. Kalau untuk ngambil barang bukti, silakan ke petugasnya aja di lantai 2 ya, petugas barang bukti. Siap, ya. Pak, siap. Maaf, Pak, ya. Ya, mari. Pak, Pak. Ya? Ngeliat teman saya nggak, Pak? Tadi ngambil motor di sini. Oh, barusan pulang. Udah pulang? Udah pulang. Yalah, pakai ketinggalan lagi. Aduh, manain ya? Aduh. Pengarga.